tren live TikTok menjadi momentum yang dimanfaatkan serius para calon presiden. Anies Baswedan menjadi pionir capres yang memanfaatkan TikTok dan mendapat sambutan hangat netizen. Live TikTok terbaru capres nomor urut 1 itu baru-baru ini menjawab permintaan para pendukung di media sosial. Anies memberikan kejutan dengan menghadirkan Thomas Lembong alias Tom Lembong, kokapten Timnas Amin. Sontak kehadiran keduanya mengejutkan para netizen dan pendukung Anies Caimin di jagat TikTok. Banyak pendukung maupun netizen terkesima dengan suara Tom Lembong. Mantan Menteri Investasi era Presiden Jokowi berpenampilan flamboyan itu memang dikenal dengan karakter suara berat. Keakraban antara Anies dan Tom Lembong pun terlihat dekat dalam live TikTok. Keduanya juga berbagi cerita, hingga menyinggung sosok Lord dalam sebuah film Star Wars dan Star Trek. Tentunya yang paling terkenal Darth Vader, atau Lord Vader, Lord. Kita ini kenal Lord juga ya. Ampun. Sorry. Darth Vader, Luke Skywalker. Lord Vader. Lord Vader. Let's not touch that. Iya, yeah, siap. Anies dikenal cukup hangat berinteraksi dengan warganet. Bahkan ada dari mereka yang menyapa mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan sebutan Abah, serta panggilan anak-anak kepadanya.